بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا لعلكم ترحمون Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita membaca atau mengulangi surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79 di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. wa minhum ummi yunala'lamunal ya kitab illa amani wa in hum dan sebagian dari mereka wahai Muhammad sebagian dari mereka sebagian dari siapa di sini keterangannya tafsirnya ya dari tafsir eh, Ibnu Katsir diterangkan wa minhum dan sebagian dari mereka yaitu wa min ahlil kitab dan sebagian dari orang ahli kitab Bapak Ibu Saudara sekalian orang-orang Yahudi orang-orang yang beragama Yahudi dan orang-orang yang beragama Nasrani oleh Allah tuh dipanggil dengan panggilan yang terhormat ahli kitab Orang Yahudi dan orang Nasrani disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang-orang ahli Kitab. Itu sebutan yang mulia. Ya, jadi Allah mau menghargai mereka, walaupun keyakinan mereka yang Yahudi maupun Nasrani berbeda dengan keyakinan orang Muslim. Udah beda sudah. Tapi tetap Allah menghargai mereka. Ya, wa <Syukur> minhum dan sebagian dari mereka yakni min ahlil kitab, orang -orang ahli Kitab dari sebagian orang-orang ahli Kitab ummiyun adalah orang-orang yang ummi diterangkan dalam tafsir dari ahli tafsir Mujahid kata-kata wal ummiyun al ummi ini ummiyun atau al ummiyun ini arti, ini adalah jamu ummiyin kata jamak dari ummi um ummi ummi bukan umi um ibu bukan mi minya pendek tapi minya dayaknya um kalau ummi atau ummun itu ibu ummi itu ibu tapi kalau ummi nah itu adalah wahwa arrojulu seseorang aladi al yang layuh sinul kitabah tidak pandai menulis seperti Nabi Muhammad saw itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Nabi Muhammad saw nggak pernah sekolah apalagi kuliah nggak pernah tapi beliau nanti akan menjadi pemimpin para nabi di surga jadi jangan meremehkan orang yang nggak pernah kuliah, jangan. Kalau dia nggak pernah kuliah tapi dia paham Al-Quran, itu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang kuliah sampai jadi profesor tapi ente-ente aneh, pungkasane, akhirnya cuma bikin rusak negara, bikin kacau negara, korupsi uang negara. Ada nggak profesor yang korupsi? Nah, nah sampaian kalau jadi profesor jangan begitu, ya. Jadi kuliah tinggi-tinggi ngapain kalau kemudian jadi orang yang menyusahkan orang banyak. Jadi profesor ahli hukum tapi hukum diselewengkan. Ada profesor itu. Ahli hukum dia. Mencari-carikan pasal bagaimana pokoknya Habib disisikan harus masuk penjara. Sampai tahun 2024 atau 2026. Loh kok bisa begitu? Eh pokoknya begitu. Nah gak ada urusan. Gitu ya. Jadi. Saudara, kita diajari oleh Allah Ta'ala bahwa di antara mereka orang-orang ahli kita itu ada orang-orang yang umi tidak pandai membaca Taurat maupun Injil Tidak bisa menulis kitab Taurat yang berbahasa Ibrani itu maupun Injil nah, Saya nggak tahu nih Pak Ridwan Injil yang asli itu berbahasa apa Pak Ridwan? Bahasa Ibrani juga? Nah, bahasa Ibrani aja aku juga nggak ngerti tulisannya kayak apa juga nggak tahu aku ya Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW dari dan diantara mereka itu Muhammad orang-orang ahli kitab ada yang umi tidak bisa membaca dan menulis baik kitab Taurat maupun kitab Injil itu ya terus nah kita dengan membaca ayat ini ini menegur kita juga secara secara tidak langsung kita jangan menjadi orang Muslim yang tidak mengerti isi Al-Quran yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa menulis Al-Quran. Jangan, jangan sampai begitu. Makanya kita harus belajar. Ya. Itu, ya itu satu. Kemudian yang berikutnya, wa minhum alkitabah dan sebagian dari mereka itu Muhammad. Orang-orang ahli kitab itu ada yang buta huruf terhadap Taurat maupun Injil, nggak ngerti isi Injil, isi Taurat, karena mereka nggak pernah baca, yang tahu pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Sehingga apa kata Allah? Wa minhum ummiyyuna ya la kitab Mereka tidak mengetahui isi Alkitab. Ya illa amaniya kecuali hanya yang bersifat angan-angan. Ah, ah, di sini dalam dalam tafsir diartikan ila ahadis dan ya, mereka taunya isinya cuma omongan-omongan saja. Karena pendetanya yang ngomong, karena pemuka Yahudinya yang ngomong, ini ini Taurat bilang begini, isi Taurat tuh begini. Ya, padahal yang kadang-kadang yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi itu bukan Taurat itu, tapi omongan mereka. Ya, sama seperti kalau zaman kita umat Muhammad SAW ini ada seorang kiai, ada seorang ustadz umpamanya ini ya, umpamanya ada seorang ustadz atau seorang kiai ngomong ini ajaran Islam Islam itu ngajarin seperti ini padahal nggak ada dalam ajaran Islam seperti itu ah, ini sama dengan model orang pendeta Yahudi tadi kita jangan begitu kalau kita mengatakan ini loh ajaran Islam kita harus bisa menunjukkan kepada orang ini loh dalilnya dalam Al-Quran nih ada ada ayatnya ini ada dalilnya dalam hadis ini ada harus begitu Makanya kita perlu ngaji. Ngaji itu bukan untuk menjadi kiai atau bukan untuk menjadi ustadz, bukan. Untuk supaya kita ngerti isi Al-Quran, isi hadis, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Bukan untuk pamer supaya jadi ustadz terus terkenal kemana-mana dipanggil ongkosnya tinggi mahal. Bukan itu tujuannya. Bukan. Ya, jangan begitu. Mereka tidak mengetahui isi Alkitab kecuali hanya angan-angan mereka saja. Jadi angan-angannya orang Yahudi diterangkan di ayat 112 kemarin surah Al-Baqarah ya bahwa orang Yahudi mengatakan Allah berfirman dan mereka Muhammad orang-orang Yahudi itu berkata la yadkhulu la jannata illa man kana tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi wa wan nasoro dan orang nasoro juga berkata tidak akan masuk surga kecuali orang nasoro. Sampai hari ini saudara kita yang beragama Nasrani berkeyakinan bahwa hanya mereka yang masuk surga. Manusia ini sebenarnya termasuk orang-orang Islam ini kata mereka ini domba-domba yang sesat ini harus diluruskan ini. Ya, makanya mereka diajak masuk kepada agama mereka nanti mereka dosanya akan diampuni oleh Tuhan karena mereka beriman kepada Yesus maka seluruh dosanya sudah ditanggung oleh Yesus sehingga dia akan masuk surga itu keyakinan orang Nasrani begitu ini saya benar nggak ngomong gini Pak Ridwan Hah? betul oh ya nanti kalau salah dikoreksi ya karena saya dulu pernah belajar agama Kristen juga Ya, jadi itu angan-angan mereka bahwa hanya orang Yahudi yang akan masuk surga, hanya orang Nasrani yang akan masuk. Itu angan-angan mereka kata Allah. Tilka amaniyuhum itu hanyalah angan-angan mereka. Bal akan tetapi yang benar adalah bala akan tetapi bahkan ya yang benar adalah Man, a, man aslama wajhahu lillah nanti di dalam surat al-baqarah ayat 113 ya ayat 112 itu man aslama wajhahu lillah siapa saja yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah jadi dia masuk Islam, orang kalau sudah masuk Islam itu dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Sudah pasrah ya Allah ini saya, saya mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Dan saya mengaku bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar utusan engkau ya Allah. Dengan demikian mulai hari ini ya Allah saya serahkan diri saya kepada engkau ya Allah. Mau engkau apakan saya nurut. Itu orang yang muslim itu begitu, mustinya. Ya, ini. Bala man aslama wajhahu lillah Bahkan barang siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia adalah orang yang selalu berbuat baik palahu ajruhu inda rabbih maka untuk dia balasannya di hadapan Allah Tuhannya wala khaufun alaihim yahzanun maka mereka tidak ada rasa takut lagi dan mereka tidak akan bersedih lagi setelah sampai di akhirat sana kalau di dunia ini walaupun beriman masih punya rasa takut masih punya rasa sedih ya ini sebagian tafsir mengatakan bahwa orang beriman itu wala 'alaihim, sifatnya adalah tidak ada rasa takut terhadap mereka, mereka tidak punya rasa takut terhadap hal-hal yang akan datang. Kemudian wala hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih menghadapi hal-hal yang sudah lewat. Jadi yang sudah lewat walaupun itu menyedihkan, menyusahkan, dia tidak akan kembali memikirkan lagi. Itu sudah lewat udah berlalu. Jadi sekarang yang kita perlukan adalah yang baik adalah kita menghadapi apa yang harus kita lakukan sekarang dan apa yang harus kita lakukan masa yang akan datang. Itu ya. Lalu pada ayat 113 ini nanti. Tadi tidak tadi kita kita sedang bicara ayat 77 dan 78. Lalu sekarang pada ayat 80. Nah, ini ya, 80 dari surat al-baqarah diterangkan oleh Allah alasannya kenapa orang Yahudi berkeyakinan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi saja bahkan mereka menganggap orang Nasrani pun salah mereka harusnya mengikuti kita kata orang Yahudi begitu ya, makanya dulu Nabi Isa al-Masih ini cerita menurut versi Islam ya Nabi Isa al-Masih dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan waktu beliau mengajarkan injil Ya, beliau itu masih masih kecil sudah di, diberi kepahaman oleh Allah tentang Injil itu Nabi Isa Al-Masih. Bahkan para pendeta-pendeta Yahudi pun kaget, kok anak muda kok ilmunya kok pinter begini ini. Terus Nabi Isa meluruskan ajaran Taurat yang sudah disimpangkan oleh para pendeta-pendeta ini. Nabi Isa mengasih tahu yang benar begini ini aku ngomong begini karena Allah memberi aku Firman Tuhan yang namanya Injil. Injil ini meluruskan apa yang salah yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi dalam omongan mereka. Nabi Isa kemudian dibenci, dimusuhi oleh ulama-ulama Yahudi. Lalu, ulama-ulama Yahudi ini bekerja sama dengan Raja Herodes. Raja yang berkuasa pada waktu itu, antara raja dengan ulama Yahudi ini bersekutu memusuhi Nabi Isa dan men men berusaha mengerahkan semua tentara dan polisinya untuk menangkap Nabi Isa hidup atau mati. Kalau hidup ditangkap hidup akan disalib. Nah, gitu ceritanya. Itu versi Islam, Pak. Atau versi Pak Ridwan gimana, Pak Ridwan? Oh, ya, ya. ya, sudah. Jadi kisahnya Nabi Isa, kemudian dikejar oleh pasukan Raja Herodes. Kalau nggak salah namanya Raja Herodes ya. Nah, terus akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa. Nggak bisa ditangkap Nabi Isa, diselamatkan oleh Allah dibuat naik ke langit. Sampai hari ini Nabi Isa masih berada di langit, nanti menjelang hari kiamat. Ini menurut keyakinan versi Islam ya. Nanti menjelang hari kiamat, dia akan turun lagi ke dunia, membunuh Dajjal itu ya nah itu nanti ceritanya sekarang kita lanjutkan lagi ayat 81 ini sudah ya 82 sudah nah yang di ayat 83 Allah berfirman wa il akhazna misa qabani la ta'buduna illallah Dan ingatlah Muhammad ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel Isi perjanjian Allah dengan Bani Israel adalah La ta'buduna Janganlah kalian menyembah Kalian tidak boleh menyembah Illallah selain Allah Yang terjadi. Perjanjian yang pernah diambil antara Allah dengan Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya Bahwa Bani Israel diambil sumpahnya oleh Nabi Isa Ayo mulai sekarang kalian mau nggak berjanji kepada Tuhan Berjanji kepada Allah bahwa kalian tidak akan menyembah selain Tuhan Allah itu satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah Allah Allah berfirman mengatakan berbuat baiklah tapi memakai kata ihsan. Ada bahasa Arab yang mengatakan berbuat baiklah bukan ihsan. Ada ya. Ya berbuat baik ya uh, berbuat yang baik gitu aja. Bir melakukan kebaikan. Tapi Allah di sini menggunakan kata ihsan. Apa maksudnya? kepada orang tua kita diberi, diberi, perintah oleh Allah untuk berbuat baik tanpa mengharap balasan dari orang tua atau kita harus berbuat baik kepada orang tua melebihi apa yang orang tua kita pernah lakukan kepada kita itu itu perintah Allah kepada kita kepada orang tua harus lebih baik perlakuan kita melebihi Kebaikan orang tua kepada kita, padahal, padahal Rasulullah SAW mengatakan, seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya, tidak akan pernah. Walaupun dia tiap bulan ngirimi orang tuanya satu miliar, misalnya misalnya di kampung sana, dikasih satu miliar, tiap bulan 1 miliar. itu tidak bisa, belum bisa me, 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 apa, menandingi, belum bisa mengimbangi kebaikan orang tua kepada anaknya. Walaupun seorang seorang anak di di waktu orang tuanya sudah pikun, tergantung kepada anaknya kalau berak harus digendong, dibawa ke WC, kemudian dicebokin, dimandiin, walaupun dia tiap hari berbuat seperti itu, itu perbuatan baik si anak belum bisa menyamai perbuatan baik kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Guru saya menerangkannya begini. Kalau an, orang tua ketika dia memelihara anaknya masih kecil, kemudian kencing, itu orang tua nggak marah dikencingi anaknya. Bapak ibunya baru aja pakai baju, bapaknya baru aja pakai pakaian dinas. Ini masih senang-senangnya sebenarnya anak kecil nih. Nah, tentara kah dia atau polisi atau pegawai negeri lagi senang-senangnya dia punya anak pertama kali, udah pakai seragam mau ke kantor tiba-tiba kencing. Ini orang tua ini nggak akan marah bapaknya ini, Ibunya juga gitu, dikencingin sama anaknya atau diberakin, maaf, nggak marah dia. Sehingga dia, aduh nak, kamu nih ya, nak, nak, bapak sudah siap berangkat kantor, nih, kamu kencing lagi nih. Bapak terpaksa cari baju lagi nih. Nah, ibunya juga gitu, nggak akan pernah marah. Nah kalau sebaliknya, orang tua mengalami masa kehidupan seperti, kembali seperti anak kecil lagi. Orang tua kan nanti lama-lama seperti anak kecil lagi. Ya, pikun, pikun. Nah, kalau orang mempunyai orang tua pikun, ya, udah makan dibilang belum. Aku mau makan. Loh, sudah tadi. Belum kok. Mau makan aku. Ambil sana. Oh, bapak Bapak sudah makan. Belum. Oh, ya, sampai ngambilkan makanan sambil muring-muring. Oh, bapak ini bilang udah makan, bilang belum lagi. Nah, itu satu. Nanti habis itu karena dia makannya banyak, minumnya banyak, kencing, maaf-maaf, kencing berak sembarangan. Si anak tadi karena dia mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya Dibersihkan itu Beraknya, kencingnya Orang tuanya dibawa, digendong ke kamar mandi, dicebokin Tapi beda Ketika dulu si orang tua, bapak yang maupun ibunya bersikap pada anaknya mencebokin dan sebagainya ya, mencebokin anaknya yang berak kencing nggak pakai mikir gitu, asal-asalan saja, dicebokin dengan penuh kasih sayang, disalin popoknya, dibersihin. Nah, si anak ini ketika menghadapi orang tuanya yang berak sembarangan, kencing sembarangan, dia mau aja membawa ke kamar mandi, dibersihin, dicebokin sambil dalam hati, lah, biar aja sebentar lagi juga mati gitu. Ada kadang-kadang ada terbersih seperti itu, dah nggak apa-apa, ya boleh bersihkan. Nanti sebentar lagi juga mati itu. Jadi itu bedanya, beda perlakuannya. Jadi makanya tidak bisa anak membalas jasa kedua orang tuanya nggak bisa. Nah, di sini makanya Allah berfirman, mak dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua tanpa mengharap balasan atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang lebih baik daripada orang tuanya berbuat kepada anaknya. Yang ketiga, wabazil kurba dan berbuat baiklah kepada kerabat. Nih. Yang keempat, walyatama dan berbuat ihsanlah kepada anak-anak yatim. Yang kelima, walmasakin dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Saudara, satu ayat ini saja kalau seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari presidennya sampai rakyatnya yang paling miskin mereka menjalankan isi ajaran ayat 83 dari surat Al-Baqarah ini Indonesia akan aman, tentram dan damai, sejahtera, adil dan makmur itu akan tercapai saudara tapi yang terjadi tidak seperti itu Orang-orang miskinnya baru diperhatikan ketika pemilu atau pilkada. Anak-anak yatimnya juga baru diperhatikan ketika lagi pemilu atau pilkada. Kerabatnya diperhatikan kalau sudah punya jabatan. Itu yang terjadi. Padahal Islam mengajarkan Berbuat islamlah kamu kepada kedua orang tua Kepada kerabat, kepada anak yatim Kepada orang-orang miskin Terus berikutnya yang keenam Wa kululin nasih husna Dan berkatalah kalian semua Kepada manusia, kepada orang Perkataan yang baik jadi kita ini diajari oleh Allah lewat Al-Quran. Dulu ayat ini pernah diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel. Dan ayat seperti ini untuk kita ada di surat An-Nisa. Ini kan surat Al-Baqarah ini. Nanti ayat yang seperti ini bunyinya persis ada di surat An-Nisa. Itu untuk kita orang muslim. Ini ayat dulu untuk orang Yahudi ini. Ya. Jadi orang Yahudi sejak zaman dulu dalam kitab Taurat ada ajaran untuk berbuat baik untuk menyembah hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan Allah saja, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan berkata baik kepada orang. Coba kalau kita ngomong baik sama orang, sama presiden ngomong baik, presiden ngomong sama rakyatnya omongannya baik. Ini nyaman. Ini kadang-kadang presiden ngomong tapi pelaksanaannya di lapangan beda. Ya, karena menteri-menterinya salah menterjemahkannya atau nggak paham maksudnya presiden mungkin begitu. Ya nggak tahu aku, aku nggak pernah di istana sana, nggak pernah dengar rapat kabinet, jadi nggak tahu. Ya, terus yang berikutnya apa, saudara perhatikan perhatikan ini. Setelah perintah untuk melaksanakan ajaran tauhid yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Berikutnya apa Pak yang disebut dari Allah? Perhatikan ini Pak, yang disebut lebih dulu sesudah bertauhid, Berbuat baik kepada orang tua Berbuat baik kepada kerabat Berbuat baik kepada anak yatim Berbuat baik kepada orang miskin Berkata baik kepada orang Coba ini Baru setelah itu Wa akimu sholata Dan tegakkanlah sholat Wa atu zakah Dan bayarlah zakat Jadi sholat sama zakat Dibelakangkan oleh Allah kamu sholatnya baik, ngajimu pinter, bahasa Arabmu bagus, tapi sama orang tua kurang ngajar, sama anak yatim tidak memperhatikan, sama orang miskin menghina, sama orang ngomongnya nyelekit, ya, menyakitkan hati, gak ada gunanya kamu pinter ngaji, itu gak ada gunanya. Apalagi ngolok-olok kiai, ngolok-olok ustad, emangnya yang ustad yang paling benar kamu, sehingga kamu menyalahkan ustad yang lainnya yang tidak sependapat dengan kamu. Oh, kita jangan begitu pak, Jangan. Walaupun kamu sudah pinter se Indonesia mungkin kamu paling pinter gelarnya doktor misalnya dokternya Timur Tengah pula lulusan bahasa arabnya us kayak ngomong bahasa Jawa itu apa yang ngomong bahasa Banjar itu tapi kalau saudara sama orang tidak menghargai ya sama orang tua kurang memperhatikan karena orang tua nggak ngaji biarin aja itu anak sama kerabatnya kerabatku juga nggak mau ngaji ikut kita ya, jadi biarin aja bagaimana saudara bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan Al Quran Al Qurannya menyuruh begini. Makanya Allah bilang, Kemudian kalian semua berpaling dari ajaran Taurat wahai Bani Israel illa kolilan illa kolilam minkum kecuali sedikit saja diantara kalian wa antum mu'ridun dan kalian adalah orang-orang yang berpaling jadi dalam Islam itu Pak ajaran Islam itu terdiri tiga bagian besar yang pertama ajaran tentang akidah itu yang namanya tauhid yang kedua ajaran tentang akhlak yang ketiga ajaran tentang ibadah. Nah, salat, puasa, kemudian bayar zakat, haji, umroh itu bagian yang ketiga. Yang lebih utama dari ini tadi adalah akhlak. Walaupun salat kamu baik tapi akhlakmu salah, jelek di hadapan Allah nilai kamu ringan. Timbangan amalmu itu ringan. Timbangan amal yang paling berat di hadapan Allah adalah timbangan amal akhlak. Makanya kita harus perbaiki akhlak kita. Kepada orang tua kita harus menghormat. Kepada tetangga kita harus baik. Kepada teman kita harus menghargai teman. Jangan mengolok-olok teman. Jangan menyakiti hati teman. Jangan usahakan seperti itu. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan, jangan keterlaluan. Ya, ini ajaran Islam semuanya. Nah, sampai di sini, nanti ayat berikutnya ini tentang Bani Israel kita cancel dulu. Saya akan bacakan dulu di sini yang terdapat di dalam surat An-Nisa surat An-Nisa di ayat eh, berapa ya? 41 kalau nggak salah ya. Di ayat 41. Nah, ini. Fa kaifa idza ji'na kulli ummatin bi Maka bagaimana wahai Muhammad Ibadah ketika kami nanti mendatangkan mingkuni umatin setiap se, apa setiap orang dari umat umat para nabi bisa hidin dengan seorang saksi wajibna dan kami pun pasti nanti akan mendatangkan bika dirimu wahai Muhammad ala haulai syahida Engkau nanti Muhammad akan kami panggil menghadap kepada kami kepada Allah Untuk menjadi saksi terhadap mereka-mereka yang mengaku sebagai umatmu Nah saudara mengenai ayat ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari hadisnya sahih ya mudah-mudahan di sini nanti ada saya mau sampaikan ini hadisnya ya jadi hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari ah ini dia kalau Al Bukhari telah berkata Imam Bukhari dalam kitab hadisnya jadi kitab sahih Al Bukhari ya hadisnya Muhammad bin Yusuf ya. Kemudian hadatsana Sufyan Anil Akmas An Ibrahim An Ubaidah An Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Kala Abdullah bin Mas'ud berkata. Nabi Abdullah bin Mas'ud bercerita kepada muridnya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kala li pernah berkata kepadaku An Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud bercerita kepada muridnya, ya hey, saudara saudara-saudaraku, dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi pernah ngomong kepadaku begini. Hei Ibnu Mas'ud, ikra alayya, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Hei Ibnu Mas'ud sini, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sini kamu, bacakan Al-Quran kepadaku. Jadi Ibnu Mas'ud disuruh membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Nah, sama seperti sampean atau ibu-ibu di belakang itu suruh, suruh baca Al-Quran, saya mendengarkan. Itu pada salah-salah tuh ibu-ibu itu. Biasanya tuh. Mungkin grogi. Waktu sudah hafal gitu, tapi kok salah-salah. Kalau ngaji, ngaji sendiri kayaknya sudah benar. Begitu didengerin sama ustadznya, kok salah ini, keliru ini, kepanjangan ini, kurang ini. Nah, orang bisa grogi gitu kan. Ibnu Masud dulu dipanggil oleh Nabi. Eh, sini Ibnu Masud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kultu, aku waktu itu menjawab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akra'u alaika, apakah aku pantas membacakan kepadamu Al-Quran ini, wa alaika, padahal kepadamu unzila Al-Quran ini diturunkan. Ya Rasulullah, apa pantas aku membacakan Al-Quran di hadapan engkau, ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Apa jawab Nabi? Kola Nabi bersabda, naam, iya betul. Al-Quran memang diturunkan kepadaku. Ini uhibbu. Tapi sesungguhnya aku ini senang. Sesungguhnya aku ini suka. Anna bahwasanya asma'ahu. Aku mendengarkannya. Mendengarkan Al-Quran dibaca. Min ghairi, Dari selain aku. Aku kepengen aku dibacakan Al-Quran. Karena tiap hari aku sudah membacakan Al-Quran. Sekarang giliran. Aku kepengen orang lain yang membacakan Al-Quran. Nah kamu Ibn Masud kupilih untuk membacakan. Fakorok tu, lalu aku, aku lalu aku pun membaca suratan Nisa, aku membaca surat An-nisa mulai dari ayat satu hata sampai atai itu aku tiba, aku datang ilah dihil ayah sampai kepada ayat empat puluh satu ini. Fakai fa idajin min kuni ummatim bishahid maka bagaimana nanti wahai Muhammad ketika kami mendatangkan setiap orang dari semua umat para nabi dengan saksinya wajib nabi ka'ala ha'ulai syahidah dan kami nanti juga pasti akan mendatangkan kamu wahai Muhammad terhadap mereka-mereka umatmu itu sebagai syahid dan sebagai saksi. Ketika Ibnu Masud membaca sampai ayat ini, kola Nabi bersabda, hasbukal an cukup cukup sudah sampai sini aja Ibnu Masud cukup sekarang. Faida Nabi tiba-tiba menyuruh aku berhenti membaca Al-Quran. Faida maka tiba-tiba ainahu kedua mata beliau tazrifani meleleh air matanya mengalirkan air mata. Beliau menangis karena beliau tidak bisa membayangkan bagaimana nanti beliau melihat menjadi saksi atas semua manusia ini. Beliau tidak sampai hati melihat umatnya di antara umatnya ini ada yang akan dimasukkan ke neraka. Beliau tuh nggak sampai hati, nangis beliau. Sampai sini berhenti. Nah dari hadis ini Pak Bu, hari ini saya panggil jangan gantian. Saya panggil Pak Amir, mana Pak Amir? Nah, Pak Amir tolong maju ke depan Pak Amir Bacakan surat Al-Qiyamah tadi Pak Amir nah, Masya Allah Masya Allah Pak Amir tadi bacanya persis Pak Iris itu Itu iramanya Al-Falasi itu Ya ya betul ya nah, Pak Amir tolong sini Pak Amir Pak Amir baca Ayat demi ayat Saya mau menjelaskan Ini luar biasa ini surat Al-Qiyamah oh, Pakai itu ya biar suaranya keras. Ini Ustadz Amir Ini beliau, beliau kori ya. Beliau biasa ngajar orang-orang baca Al-Qur'an, bacanya bagus, suaranya menggelegar ya, sampai bayi-bayi pada menangis. terlalu keras suaranya. Ya, silakan Pak Amir membaca dari surat Al-Qiyamah. Nadanya seperti tadi, Pak. Masih ingat ya nadanya ya? Saya, saya, saya bukakan dulu. Surat Al-Qiyamah. Ah, ini. Ye, ya, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Oh. La uqsimu bi yaumil qiyamah ini hanya dari pagi pak yang tadi pagi misal rasid al alfalasi eh, yang misari eh, misari ya. misari ya kayak tadi itu loh aku gak bisa nirukan soalnya kasih contoh dulu la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا Ya, stop dulu. Kita lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian surat ini. Ini surat namanya surat Al-Qiyamah. Artinya hari kiamat. Kenapa ada sampai turun surat yang bernama Al-Qiyamah? Karena pada waktu itu di Mekah, ini surat ini termasuk makiyah, turunnya di Mekah. Jadi pada waktu itu orang-orang Mekah itu tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan terjadi hari kiamat terus terjadi begini 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 dan seterusnya itu orang-orang Mekah nggak percaya nggak percaya mereka apa Muhammad bilang katanya kalau kita mati nanti akan dihidupkan lagi akan begini begini ah orang mati ya sudah mati selesai itu mereka keyakinannya begitu. Turun surat ini. La uqsimu biyaumil kiamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi Allah menggunakan hari kiamat sebagai sumpahnya. Itu menunjukkan bahwa kiamat itu betul-betul ada, betul-betul akan terjadi. Wala uqsimu bin nafsil dan sungguh aku bersumpah demi jiwa yang selalu apa, al, al, apa namanya uh, alawamah al, itu jiwa yang selalu menyesali dirinya manusia itu memang jiwanya kalau tidak lawamah amarah amarah ya yang paling bagus itu jiwa mutmainah nah, jiwa yang paling bagus jiwa yang mutmainnah yang selalu tenang menghadapi segala sesuatu tenang. Masya Allah, kayak Habib Rizik itu, Pak. Masya Allah, masya Allah, kasihan beliau itu ya. Para pengacara-pengacara itu mengatakan bahwa saya sudah sering mendampingi klien-klien saya. Semuanya, walaupun dia ustadz suaranya garang ketika berpidato. Ya, tetapi ketika sudah dijadikan tersangka oleh polisi, diinterogasi oleh polisi jasa, langsung mengkeret. Walaupun dia itu, walaupun dia itu bu, apa polisi sekalipun sudah begitu diinterogasi oleh polisi, polisi dibuat diinterogasi oleh polisi kan ada juga itu kan ya. Itu langsung mengkeret. Tapi ya, Habib Rizik enggak sama sekali dia enggak ada rasa takut. Masya Allah, bahkan berani membentak-bentak jaksa di hadapan sidang itu. Masya Allah, itu kelebihannya beliau ya. Walaupun beliau tidak diserangi oleh banyak orang. Jadi saya bukan pengikut beliau, bukan bukan anggota FPI, tapi saya cuma hormat kepada beliau. Beliau ilmunya itu, beliau itu orang yang berilmu itu, orang yang punya ilmu itu ya. Tapi karena berseberangan dengan penguasa, ya begitulah nasibnya. Ya, jadi dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri. Ayah sabul insanu allan najma menyangka Apakah menyangka manusia Apakah manusia itu selalu menyangka Allah? najma manusia Bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan tulang-tulangnya Setelah mati menjadi tulang belulang apa manusia menyangka kami tidak bisa mengumpulkan lagi tulang-tulangnya walaupun sebagian manusia di waktu matinya dibakar menjadi debu? Apakah manusia menyangka kami tidak bisa menghidupkan lagi manusia yang sudah mati bahkan menjadi debu? Allah membantah. Balakodirinalan Nusawiya banana. Bahkan kamilah yang berkuasa untuk menyempurnakan lagi tulang jari jarinya. Jadi saudara, kalau orang sudah mati, itu nanti yang tinggal cuma tulang-belulangnya saja. Dagingnya sudah habis dimakan ulat, dimakin tanah kecuali jenazah para nabi, kecuali jenazah para suhada. Itu utuh. Ya. Jadi itu nanti tinggal tulang belulang saja. Nanti di hari kiamat Allah akan menyambung lagi itu jari-jari yang sudah terpisah, terputus-putus itu disambung lagi oleh Allah menjadi utuh lagi, dagingnya kembali lagi seperti waktu dia mati. Keadaan dia waktu mati dulu. Allah bisa berbuat seperti itu. Jadi Allah membantah keyakinan orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah, penyembah berhala yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada apa hari kiamat lalu orang akan dihidupkan lagi. Orang udah mati ya udah selesai. Enggak ada orang sudah mati hidup lagi, enggak ada. Nah, terus Allah bilang apa? Bahkan manusia selalu menginginkan untuk berbuat dosa di depannya. Manusia itu seringkali hari ini dia sudah baik-baik dia ingin berbuat dosa nantinya. Itu manusia itu selalu seperti itu punya sifat ingin selalu berbuat dosa. Ini manusia yang pada umumnya yang belum beriman. Itu sukanya begitu. Hari ini kita berhasil. Korupsi, gak ada yang tahu. Wah, kita korupsi lagi yuk, bikin program baru. Apa, supaya dana keluar. Nah, nanti kita ambil sedikit-sedikit. Ah, gak ada yang tahu, KPK gak berani. Sama presiden kok, gak berani dia. Ya, sama menteri, apalagi menterinya dilindungi presiden. Wah, gak berani. Ini misalnya saja, misalnya loh ya Pak ya. Saya tidak menuduh presiden dan tidak menuduh menteri. Umpamanya begitu. Bahkan manusia itu menginginkan untuk selalu berbuat dosa di masa depannya. Ada lagi, yas alu ayana yaumul kiamah. Ada manusia yang selalu bertanya, kapankah itu hari kiamat? Muhammad, itu orang-orang Mekah bertanya kepada kamu, kapan kiamat tuh Muhammad? Dari dulu kamu bilang kiamat, kiamat, kiamat. Mana kiamat? kapan itu kiamat itu Nabi kita dihina pak diolok-olok Allah menurunkan ayat ini nanti ya hari kiamat itu nanti begini loh Faida barikal wa fal komar jumi asham komar hari kiamat itu nanti terjadi ketika mata manusia sudah terbelalak karena dicabut nyawanya mendelik sama lihat orang yang baru mati pak, yang baru meninggal dunia, matanya pasti terbuka. Ya, ya, terbuka. Kita kalau melihat ada orang baru meninggal, matanya terbuka. Nabi mengajari tutupkan matanya. Kenapa dia terbuka? Karena dia mengikuti jalannya roh. Roh dicabut dari ubun-ubunnya sini, cabut gini oleh malaikat. Ayo, kamu pulang yuk ke tempat kamu. Tempat kamu bukan di dunia ini, tempat kamu sana dulu di surga sana. Yuk ikut yuk, ikut nurut orang beriman dicabut dengan lemah lembut oleh malaikat. Kalau enggak mau dibacakan. Ya ayat Tuhan nafsul mutama'inna irji ila Rabbi mardiyah fi ibadi jannati. Kalau orangnya dipanggil enggak mau, malaikat bacakan ayat ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu kalau orang dicabut nyawanya, keberatan, enggak, enggak ada. N Nabi Daud, Ani Salam, ketika dia mau meninggal dunia, ceritanya dalam hadis itu. Anu beliau, Nabi Daud itu orangnya pencemburu, istrinya seratus, tapi pencemburu pak. Kalau beliau keluar dari istana Semua istrinya disuruh tinggal di dalam istana Tidak boleh ada satu laki-laki pun masuk ke dalamnya Tidak boleh dikunci Tiba-tiba ada seorang perempuan Nginjen, nginjen tahu pak Ngintip Ngintip ke istananya Nabi Daud Ketika ketika Nabi Daud sudah pergi Perempuan tadi mengintip Kaget dia he, kok ada laki-laki di tengah perempuan itu ada seorang laki-laki di tengah-tengah perempuan istri-istri Nabi Nabi Daud yang seratus orang itu. Mereka kaget. Ush, itu kulaporkan tuh nanti laki-laki itu. Kalau dah, Nabi Daud sudah datang, aku akan laporkan tuh laki-laki itu. Betul pak. Ketika Nabi Daud datang, si perempuan tadi ngomong, hei Nabi Daud, tadi aku melihat dengan mataku sendiri dulu di dalam istanamu ada laki-laki. Siapa yang bilang aku pergi aku kunci semuanya kok? Betul saya melihat saja. saya lihat sendiri. Nabi Daud masuk ke dalam. Terus dia, "Hei, kamu siapa? Kok kamu laki-laki berani masuk ke tempatku sini? Semua tempat ini perempuan semua nih, istriku semua di sini. Kenapa kamu masuk di sini?" Apa jawaban si laki-laki tadi? Saya adalah orang yang tidak takut kepada siapapun. Hei, berarti engkau malaikat Israfil, malaikat penjabut nyawa. Ya, oh ya sudah, aku tidur dulu ya sebentar ya. Tidur di ranjangnya. Nah, silahkan kau cabut nyawaku, gitu pak. Nabi Dawud tahu kalau dia akan mati, didatangi oleh malaikat Israfil. Kalau sampean nggak akan tahu gitu itu. Nah, datang tiba-tiba cabut itu aja nyawanya itu ya. Nah, di sini. Fa barikal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'a wal qamar, maka hari kiamat itu terjadi ketika nanti mata manusia sudah terbelalak wa khasafal qamar dan bulan sudah tertutup oleh gerhana, bulan tidak lagi bersinar wa jumi'a syamsu wal qamar dan telah dikumpulkanlah matahari dan bulan. Sekarang ini, Pak, kalau matahari terbit di timur, bulannya nggak kelihatan. Nanti matahari tenggelam di barat, baru bulan dia muncul. Kan gitu, nggak pernah bersanding. Nanti akan tiba masanya matahari dan bulan itu berkumpul. Kenapa? Karena matahari terbit dari barat nanti, tidak terbit dari timur. Jadi bareng muncul dengan bulan. Terus apa kata Allah? Yakulul insanu yauma ainal mafar akan berkatalah manusia di hari itu kemana tempat lari hari kiamat itu nanti orang akan cari tempat lari cari perlindungan supaya nggak mati Allah bilang apa la wajar oh sekali-kali tidak tidak ada lagi tempat lari Ilah Robbi kayau ma'idinil mustakor kepada Tuhan mula di hari itu tempat menetap tempat tinggal nggak ada lagi orang bisa lari dari kiamat semua akan mati mau berlindung kemana nggak bisa dan nanti kamu akan dikumpulkan ke tempat tempat tinggal yang ada di hadapan Tuhan kamu di sana di akhirat nanti yang terjadi saudara bapak ibu dan saudara sekalian yang terjadi disebut di sini insanu yawma bima akhor, akan diberitakanlah kepada manusia pada hari itu dengan apa saja yang telah dia kerjakan dan apa saja yang belum dia kerjakan maksudnya nanti di hari kiamat Pak akan diberitahukan kepada kita. Eh, hey, sugeng, sugeng, sini kamu. Kamu sudah baik dulu betul. Kamu sudah sholat, kamu sudah ngaji, sudah ngajarin orang ngaji, sudah betul. Tapi ada yang belum kamu lakukan. Hmm, ini yang belum kamu lakukan ditunjukkan oleh Allah. Atau orang akan dipanggil. Eh, hey, sini kamu, Fulan bin Fulan. Ya. Sini kamu. Kamu sudah bagus dulu di dunia, berbuat baik banyak. Tapi ada yang belum kamu lakukan. Kamu sebagai orang Muslim, kamu sudah sholat setiap sholat kamu sudah sholat, setiap puasa Ramadan kamu sudah puasa Ramadan, kamu sudah menunaikan ibadah haji, kamu sudah sering umroh. Satu yang belum kamu lakukan. Kenapa? Setiap kali kamu diajak untuk melakukan itu, kamu bilang kena kena kalau aku sudah pensiun. Kamu jawab begitu kan? Diajak ngaji kena kalau sudah pensiun. Diajak ke Nurul Hidayah ini loh, cuma duduk mendengarkan sambil tidur juga aku nggak marah kok. Ya. Paling cuma disemoni aja, disindir aja paling. Tapi marah enggak? Nah, jadi datang ke sini cuma duduk dia mendengar ah, ruangannya ber AC nyaman tuh tidur juga nyaman di sini nih. Kada mau oh, orang itu masya Allah. Alasannya apa kena kena kalau udah pensiun. Nanti sudah pensiun juga tetap nggak ngaji sama aja itu. Cuma alasan aja itu. Ya kamu dulu ada yang belum kamu lakukan. Nah dikasih tahu. Yunabaul insanu yauma idim bima kodama wa akhor balil insanu ala nafsihi bahkan manusia terhadap dirinya dia melihat manusia itu sebetulnya dirinya dalam hatinya dalam hati nuraninya dia bisa melihat dirinya sendiri menilai dirinya sendiri ya walau alqama adhirah jadi nanti di hari kiamat Allah bilang apa? Nanti manusia di hadapan Allah di, di akhirat sana dia melihat dirinya sendiri yang ternyata dirinya itu di hadapan Allah itu tidak baik. Dia belum ber, belum menjadi orang yang baik. Sehingga di saat itu dia mohon mohon kepada Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah di surat yang kemarin dibaca itu loh di surat asajadah As itu masih ingat nggak kemarin saya bacakan surat asajadah As surat yang ke-32 ya surat yang ke-32 itu surat asajadah As ya mana surat ke-32 ini di ayat yang ke mana 32 itu ya, ini di ayat yang ke-18 apa ke-12 ya 12 kalau nggak salah ya Ah ini. Walau oh, taro idil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana. Enggak bisa lagi aku nyedukan Pak Iris ini. Lupa nadanya inna di akhirat nanti orang-orang yang berdosa itu wahai Muhammad kalau saja kamu bisa melihat sekarang ini nanti mereka di orang-orang berdosa itu akan tertunduk kepala-kepala kepala mereka malu kepada Allah di hadapan Allah Tuhan mereka. Lalu mereka akan berkata, Robbana wahai Tuhan kami, Abzorna samina... kami sekarang sudah melihat sendiri kebenaran Al-Quran ini dan kami sudah mendengar sendiri bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya. Farjina maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah untuk apa? Nakmal solihan untuk beramal soleh. Inna mukinun kami sekarang yakin ya Allah. Mereka mohon mohon kepada Allah. Nah di surat al kiamah ini tadi, ya surat al kiamah ini yang tadi ini di ayat Uh, 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 berapa ini tadi itu ayat yang ke-15 ya. Ini Balil insanu ala nafsi basira walau alqama adira akan tetapi, manusia kepada dirinya sendiri, dia bisa melihat di akhirat nanti bahwa dia tidak beramal soleh waktu di dunia, lalu minta dibalikkan ke dunia, padahal dunia seisinya sudah hancur. Walau walaupun kemanusia manusia mengemukakan segala alasan-alasannya, alasan-alasan di hadapan Allah akan diterima. Nanti ada manusia yang beralasan, Ya Allah, ampuni, maafkan aku, Ya Allah, saya dulu tidak ngaji karena sibuk, Ya Allah, maafkan aku, Ya Allah, karena aku sibuk jadi nggak sempat ngaji. Sibuk sibuk apa? Kalau disuruh ngaji bilang sibuk, tapi disuruh piknik kamu berangkat. Apa kamu ini alasan aja? Enggak ada alasan, kata Allah. Walau aku ma'adhirah, enggak ada. Ini bukan berarti saya melarang piknik loh ya. Boleh aja piknik ke ujung pandaran sana boleh. Ya menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Lalu Allah menyela dengan empat ayat ini. Ini mengenai Nabi kita ketika menerima wahyu Malaikat Jibril membacakan wahyu belum selesai Nabi kita mulutnya bergerak-gerak Menirukan ucapan Malaikat Jibril Sama seperti sampean saya ajari ngaji Saya belum selesai baca ngaji Sampean nirukan Itu nggak boleh Sistem belajar Al-Quran itu Gurunya membacakan dulu Terus sampean menirukan Kalau gurunya belum selesai baca Sampean tidak boleh me membarengi Menyertai itu nggak boleh bayi itu kada boleh Ya, gurunya ampih dulu, nah baru tirukan. Ya. La tuharik bihi kali tak jalabi janganlah engkau Muhammad menggerakkan dengannya lisanmu lita jalabi supaya engkau bisa segera membacanya Inna laina Sesungguhnya atas tanggungan kami Mengumpulkan, menghafalkan Al-Quran itu dalam hatimu Wa ana, Dan membacanya Kamu bisa membaca, bisa menghafal Itu kami nanti yang akan nanggung Kami yang akan ngajari kamu bisa menghafal Al-Quran Dan bisa membaca Al-Quran Fa'idha <tuh> tabi Quran maka apabila kami telah membacakan Al-Quran sudah selesai fatabi lalu iringilah ikutilah Quran bacaannya Tumma kemudian setelah kamu bisa membaca Al-Quran Inna bayana Sesungguhnya menjadi tanggungan kamilah Memahami penjelasannya Nah sekarang lanjutkan Pak Amir Ayat ini nih, dahsyat niat berikutnya ini Nadanya nah, tinggi nih Pak Kalau <tik> nah, ayo كلا بل تحبون العاجلة وتدرون الاخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ. ناظرة خسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن Firaq. kayak kayaknya kelompatan nih. Ya, kelompatan kan? Harusnya ayat 20 dulu Pak Amir. Ada yang kelewatan. Baik, baik ini. Saya bacakan dulu aja. Jadi ya, pada ayat yang ke-20 setelah ayat 19 tadi mengenai membaca Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu pada ayat 20 Allah berfirman mengenai ini. Kala bal tuhibbunal akhirah Kala jangan begitu wahai manusia Bal tuhibbunal Bahkan kalian semua lebih senang kepada dunia ini Dan kalian meninggalkan akhirat, urusan dunia kalian kejar terus sampai dapat, tidak peduli kepada akhirat. Kamu tinggalkan mengejar akhirat, jangan begitu, wahai manusia. Hidup kamu jangan dihabiskan hanya untuk memburu dunia, dan akan pernah puas kamu kepada dunia ini kamu sudah punya harta triliunan, kamu masih ingin pun lebih dari itu. Sudah jadi orang kaya, kepingin lebih dari kaya, lebih lebih kaya lagi. Gak akan ada habisnya kamu kerja, kamu kejar dunia ini. Maka jangan begitu. Kamu boleh mengejar dunia, tapi jangan melalaikan akhirat. Bahkan kamu seharusnya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Kalau ada satu waktu ini, waktu subuh ini, subuh ini Pak, habis sahur ini ada dua pilihan sholat ke masjid apa sholat di rumah nyamannya sholat di rumah nyamannya apalagi terus guring uh, tapi Allah melalui Rasulnya mengajarin man sholat subha fi jamaatin fi, fil masjidi man sholat fil masjidi jama fi jamaatin barang Rasulullah SAW ya barang siapa sholat berjamaah di masjid sholat subuh kanaka ka uh, apa lailan orang itu dinilai oleh Allah seperti sholat semalam suntuk padahal cuma sholat subuh berjamaah di masjid dua rakaat tapi pahalanya selain pahala sholat subuh dia dapat bonus lagi pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk siapa yang kuat sholat tahajud semalam suntuk Ya, enggak ada. Tapi saudara sholat berjamaah di masjid dapat pahala seperti itu. Makanya ini ini, ini ini teguran buat kita semua. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Enggak -masing. usah ngoreksi orang lain. Koreksi diri kita. Kita ini masih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat atau sebaliknya. Kita sudah bisa mengejar akhirat dan mengalahkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Ya. Kalabalu ibu nala ajilah. Jangan begitu bahkan kalian lebih senang kepada sesuatu yang segera. Al ajilah ini artinya sesuatu yang segera. Manusia itu kebanyakan tuh suka yang cepat-cepat, yang segera. Kepengen segera sugih kepengen segera dapat anak, kepengen segera dapat istri, kepengen segera dapat suami, kepengen segera punya rumah, kepengen segera punya mobil, dan seterusnya. Itu manusia tuh suka yang segera-segera-segera gitu. Yang suruh kena-kena gak mau dia. Iya betul. Iya. Allah bilang jangan, jangan. Kalau kamu kalau kamu belum waktunya punya rumah, nggak punya rumah. Saya ini contohnya loh Pak. Jadi pegawai negeri 20 tahun baru punya rumah sendiri saya. Itu pun maaf-maaf, nyicil saya bayarnya. 20 tahun kerja. Dokter spesialis loh itu, Pak. Orang-orang pada nggak percaya. Petugas pajak nggak percaya kalau aku ini nggak punya duit, nggak percaya dia. Silakan cek rekening saya. Wah, wow, duitku sudah habis kasih-kasihkan orang untuk beli kitab lah, nggak ya, perlu saya ceritakan ya, nanti jadi ria. Jadi jadi apa namanya? Orang nggak percaya. Jadi saudara, kita ini kita ini diajari oleh Allah jangan terlalu mencintai dunia dunia ini akan kita tinggalkan semuanya akan kita tinggalkan kok jabatan akan kita tinggalkan anak cucu semua akan kita tinggalkan suami yang tercinta istri yang tercinta itu sudah lebih dulu meninggalkan aku itu padahal aku kira aku dulu yang mati duluan pak ternyata sebaliknya Ya, lalu Allah bilang apa? Wa <tuh> tadarunal dan kalian suka meninggalkan akhirat. Padahal di akhirat wujuh yauma wajah-wajah manusia di akhirat nanti di hari itu mereka semua melihat ila apa nadhira itu e, berseri-seri ya ila nadiroh, kepada Tuhannya dia si manusia tadi melihat kalau di dunia tidak bisa melihat Allah, di akhirat mereka baru bisa melihat Allah. Wa basiratun tadunnu Dan ada lagi wajah-wajah manusia di hari itu dia bermuka muram, wajahnya bermuram durja. Kenapa? Tadunnu dia yakin biha fakiroh, bahwa akan diperlakukan kepada dirinya sesuatu azab yang mengerikan itu. Lalu pada ayat yang ke-26 Allah berfirman, Ah, coba baca ini ya, Pak Amir. Kala idza balaghatit tarqiy wa qilaman Coba, Pak Amir. Kala idza balaghatit tarqiy wa وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أَحْسَبُ الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علكه فخلق فسوى فَجَعَلَ مِنْهُ <تقضى> الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ما شاء الله ردهنطيك ini كلا jangan sekali-kali begitu wahai manusia Ida balagoti taro wakilaman وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ahlihi ya ila ahlihi ya jadi perhatikan Allah bilang apa kala jangan begitu wahai manusia tidak percaya kepada hari kiamat tidak percaya kepada Al-Qur'an idza balagatit taraqiyah Apabila nyawamu sudah sampai tenggorokan, wakilah dan di saat itu oleh malaikat dikatakan "man rokok". Ayo, siapa yang bisa mengobati orang ini sampai sembuh? Kalau orang sudah sampai waktunya untuk mati, Pak, Pak untuk meninggal dunia, itu malaikat hadir di situ. Menunggu detik-detik pencabutan nyawanya, malaikat ngomong, "Ayo, mana dokter yang bisa ngobati orang ini? Sembuhkan, coba! Manrok! Siapa yang bisa merukyah? Siapa yang bisa ngobatin? Bacakan apa saja situ, kasih obat apa saja situ. Ayo, siapa yang bisa mengobati orang ini?" Ditantang oleh Allah, ini ayatnya. Kalau jangan begitu wahai manusia, ida balagotita rokiyau Jangan begitu, wahai manusia. Kalau nyawamu sudah sampai tenggorokan, lalu dikatakan oleh Allah atau malaikat Allah, "Siapa yang bisa mengobati orang ini?" Dan orang itu sendiri yang mau mati, dia sudah meyakin bahwasanya itulah hari perpisahan. Di orang, kalau mau mati, Pak, dia tahu bahwa dia akan mati, tapi... Tapi dia tidak tidak tahu persis, cuma dia sudah bisa merasakan. Ini ayatnya: dan manusia itu menyangka bahwa hanya itulah hari perpisahan. tafatis saku bisa dan apabila betis dengan betis telah melekat karena diikat kakinya oleh Pak Haji Mustar. Orang kalau sudah meninggal dunia kakinya diikat sama Haji Mustar itu. Jadi betis sama betis melekat sudah. Apabila betis dengan betis sudah melekat ila Robbi kayauma idinil masaka. kepada Tuhan mulah di hari itu tempat penggiringan kamu akan digiring oleh malaikat menghadap Tuhanmu Nah kalau manusia ini berdosa Tidak yakin kepada Al-Quran Dia banyak melakukan dosa Tidak mau bertobat sampai matinya Diomongnya oleh malaikat ya Kepada Tuhan mula hari itu tempat penggiringan Fala soddako wala Maka kamu he manusia Waktu di dunia tidak mau membenarkan Al-Quran Wala sholla Dan tidak mau sholat walakin kazzaba wa bahkan akan tetapi kamu mendustakan Al-Qur'an dan berpaling dari Al-Qur'an thumma, id, thumma ahlihi kemudian dia pulang kepada keluarganya sambil berkata sombong manusia itu kalau sudah kufur, ingkar kepada Allah, dia akan sombong, Pak. Atau manusia yang sombong biasanya dia mengingkari Al Qur'an. Kapok, biar Muhammad tuh, kuhina hina Muhammad, kuolok-olok Muhammad tuh, Qur'annya ku injek, injek kuludahin, ku kencingin, biar kapok gitu. Dia merasa sombong dengan itu. Abu apa kata Allah? Aulala ka faula summa aulala ka faula sungguh celakalah ke untuk kamu lalu kecelakaanlah untuk kamu summa aulala ka faula kemudian kamu akan celaka dan sungguh lalu kamu akan celaka sampai empat kali Allah bilang celaka manusia yang tidak beriman kepada Al-Qur'an celaka 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 celaka, celaka. Ayah sabul insanu ayut roka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Allah bilang, hei manusia, kamu jangan menyangka bahwa kalau kamu berbuat dosa, Allah akan membiarkan begitu saja tidak ada balasan apa-apa. Ya, kamu jangan menyangka seperti itu dan kamu jangan menyangka bahwa hidup ini itu untuk bermain-main Untuk berpuas-puasan Untuk menikmati dunia sepuas kamu Jangan menyangka seperti itu kamu Hidup ini akan ada pertanggungjawabannya, Hidup ini akan ada akhirnya Dan akan ada balasannya Kalau kamu hidup berbuat baik Kamu akan dapat balasan surga Kalau kamu berbuat jahat Atau berbuat dosa Kamu akan dapat balasan neraka Alam yakunutfatamimmaniyumna Apakah tidak kamu dulu menjadi nutfah dari air mani yang dipancarkan, apa kamu tidak ingat? Wahai manusia, kamu dulu sebelum jadi presiden atau menteri, atau apa saja ini bukan presiden Pak, Pak Jokowi, bukan ya, ini presiden pokoknya, sembarang presiden. Apakah kamu tidak ingat bahwa dulu kamu hanyalah setetes air mani yang dipancarkan? Tumakana ala fakola kofasawa. Kemudian kamu dia menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan lalu menyempurnakan. Dulu dia hanya setetes air mani lalu diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sempurna dan berhasil jadi presiden Kapolri Panglima dan seterusnya dua orang yang sugih tetapi sayangnya tidak beriman kepada Al-Quran unsa Lalu kami jadikan dari manusia dua yang berpasangan satu laki-laki dan satu perempuan dari manusia yang berpasangan lahirlah anak-anaknya ya alai kabi biqdirin ala mauta apakah tidak yang demikian itu. Apakah Allah yang bisa berbuat seperti itu? Bukan pikodirin dengan yang berkuasa dengan yang mampu. Ala ayuh mauta untuk menghidupkan yang sudah mati. Apakah Allah yang berkuasa, maha kuasa seperti itu? Kamu anggap tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup lagi? Salah kamu manusia. Allah tuh bisa berbuat apa saja. Allah bisa. Kita ini yang tidak bisa berbuat apa saja. Perbuatan kita terbatas sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Saya bisa menyuntik, bisa mengobatin orang, tapi jahit nggak bisa saya. Ya, ngesul sepatu nggak bisa, nembel ban aja nggak bisa aku. Ya, memperbaiki rantai putus, rantai sepeda rusak nggak bisa aku. Tapi nyuntik orang bisa. Masing-masing diberi kemampuan sendiri, sendiri oleh Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, masih sehat, ayo kita sama-sama menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Saudara akan menyesal. Dan penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Dan penyesalan itu kalau sudah sampai di akhirat, wow oh penyesalan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah menggolongkan ke dalam hamba. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua dalam hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawabur rahim wa sallallahu ala muhammadi wa ala ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.